permohonan saya telah pun diluluskan dan saya terbebas daripada segala tuduhan yang telah pun dibuat oleh pihak yang tertentu terhadap saya. Referendum! 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 Saya sebenarnya pada awal lagi telah merasakan pertuduhan itu adalah bermotif politik. Sebenarnya saya tidak melakukan apa-apa kesalahan pun, baik dari sudut undang-undang SPRM ataupun undang-undang yang lain. Dan ini telah terbukti dengan apa yang telah pun diputuskan oleh Yang Arif Hakim, dan saya bersyukur. Dengan itu saya boleh menyatakan kita akan terus berusaha bekerja dan menjelaskan kepada khalayak umum tentang apa yang telah dibuat oleh pihak tertentu untuk menganiaya saya. Dan sebenarnya hari ini terbukti itu adalah tuduhan-tuduhan yang palsu, yang tak benar, tidak langsung menempati mana-mana bab undang-undang yang telah dibicarakan. Terima kasih kepada semua tim kita dan keluarga saya, isteri saya, yang bagi saya semangat. Dan lepas ini kita akan terus berjuang ya, daripada bersatu Ikatan Nasional yang menegakkan keadilan, menentang apa nama kemungkaran. Sebab itu ini akan memberikan saya khususnya, rakan-rakan lain, semangat yang lebih tinggi untuk terus berjuang menentang kezaliman, menentang penyalahgunaan kuasa, rasuah dan sebagainya. Itu adalah suatu perkara yang jelas dilihat dilakukan oleh pihak kerajaan pada hari ini dengan kes yang telah pun disebutkan tadi. Terima kasih. Referendum! Referendum! Takbir! Allah!